Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Hari ini kembali lagi di Irwan Semaga Channel. Hari ini bersama tim juri CMS. Kita bincang-bincang mengenai pakem yang dipakai oleh komunitas CMS. Oke, teman-teman, kita lanjut bincang-bincang hari ini bersama tim juri CMS. Simak video selengkapnya. Jangan lupa like and subscribe Irwan Semaga. Oke. Oke, teman-teman, inilah tim juri dari CMS. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai pakem yang dipakai oleh CMS ketika lomba. Oke, kita bincang-bincang bersama mereka yang di sebelah kanan, yaitu Mr. Rula, kemudian Mr. Nurul, Mr. Wahyudi Santoso, dan Mr. Sapi. Oke, teman-teman, kita bincang-bincang dengan mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Santoso. Nah, kebetulan saya menjadi tim juri di CMS di sini. Dan untuk pakem penjurian di sini kita independen dan menggunakan sistem rolling seperti yang di Jawa sana. Kita mengikuti yang di sana, dan jujur di sini untuk pakemnya saja kita menggunakan pakemnya yang umum-umum saja. Yang pertama irama lagu, yang nomor dua durasi, yang ketiga volume, gaya, dan lain-lain, itu hanya penunjang. Yang pada intinya itu irama dengan durasi. Dan untuk sistem rolling kita 2 menit rolling, total semua total penjurian 10 menit. Oke, ini bersama Mr. Wahyudi Santoso. Dan mengenai masalah burung yang didis, itu mantul satu kali di sini langsung didis. Berarti gak nyampe turun langsung mantul, itu langsung didis. Membayek, buka itu didis langsung. Berarti ketat gitu ya? Berarti aturannya ketat di sini. Oke, untuk Mr. Nurul mungkin ada masukan juga. Oke, inilah teman-teman. Bincang-bincang hari ini bersama tim juri CMS mengenai pakem yang dipakai, pakem perlombaan yang dipakai untuk lomba pada setiap hari Minggu di gantangan CMS. Oke, teman-teman, terima kasih sebelumnya, terima kasih tim juri. Oke. Mas Tereng, masukannya mengenai lomba penjurian kek, mengenai apa kek? Kalau masalah penjurian, saya rasa di CMS ini fair-fair aja. Soalnya tidak ada peserta yang komplain. Okay. Semuanya puas dan burungnya jos-jos. Apalagi punya Mas ini nih, Khairul Anas. Pemain senior ini. Okay, siap. Yang sudah main keluar pulau. Sering ya, sering iya. Ngopi bareng di ngopi luar pulau ya. Bandung, di Bekasi juga hadir. Oke. Okay. Siap, terima kasih. Yo, sama-sama. Teman-teman, masukannya mengenai perlombaan di CMS. Master Dimora. Masukannya mengenai penilaian kayak mengenai perlombaan lah gilanya. Oke, okay, terima kasih atas kesempatannya ya kan. Kita melihat dari penilaian teman-teman kita itu yang ada di CMS itu, bagi saya pribadi itu ya bagus lah, meskipun mereka itu masih belum punya sertifikat. Jadi ya apa namanya sebenarnya, otodidak gitu ya. Otodidak, tapi memang bagus lah. Oke, terima kasih Mr. Ndi. Oke, sama-sama. Mr. Faisal.
Oke teman-teman, hari ini kita bincang-bincang mengenai kritik dan saran ataupun saran yang membangun lah terkait masalah penjurian di CMS ya, bersama Mr. Fendi Roy, akun Facebooknya. Oke teman-teman, inilah dia bagaimana masukan ataupun terkait masalah lomba hari ini dari, mengenai perlombaan dari segi penjurian menurut saya itu bagus dan tidak ada pengecualian, baik itu milik sendiri maupun milik orang lain, itu disamaratakan. Okay. Nah, akhirnya dari saya pribadi untuk penjurian hari ini memang bagus. Okay, sangat maksimal. Siap hari ini yang masuk cendet apa namanya? Dewayana. Nomor berapa? Nomor 3. Oke, siap. Kalatus ya? Kalatus. Oke. Itu dia juga Mr. Raco. Oke, ini dia teman-teman. Oke. Para pecinta cendet Sapudi, hari ini kebetulan lomba di Gentangan CMS. Mungkin ada masukan Cak Raco mengenai kriteria penjurian ataupun apa kayak? Ya, penjurian memang dos. Okay. Bagus sekali. Siap, independen gitu ya. Roger, ya. Siap. Terima kasih, Pak Cok. Dadah. Oke. Okay. Desa. Apa aja sih? Udin. Jong. Hebat. Tadi ya lah bambang. Apa itu? Thank you.